Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden RI, Prabowo Subianto membuka pakaian dinasnya ketika diajak Susi Pujiastuti berlayar ke tengah laut di Pangandaran. Hal itu terlihat setelah Prabowo Subianto menyalurkan 10 perahu kepada sejumlah nelayan di sekitar PPI Cikidang Pangandaran, Rabu, 11 Oktober 2023. Setelah menyalurkan 10 perahu, kemudian Prabowo bersama Susi Pujiastuti berlayar dan berkeliling ke tengah laut pantai timur Pangandaran. Sebelum berlayar, Prabowo pun terlihat semangat menaiki perahu nelayan tersebut dengan dibantu oleh sejumlah petugas yang mengawalnya. Setelah menaiki perahu bersama Susi Pujiastuti, Prabowo langsung membuka pakaian dinasnya di depan Susi. Namun, keduanya terlihat tidak menggunakan life jacket alias pelampung. Meskipun demikian, Prabowo pun terlihat berpegang erat ke bagian badan perahu saat berlayar. Sambil bercanda gembira, Susi pun berbincang-bincang dengan Prabowo dan memperlihatkan keindahan Laut Pangandaran. Mereka berangkat berlayar dari pantai sekitar PPI Cikidang sampai Cagar Alam Pangandaran. Prabowo yang bersama Susi berlayar ke tengah laut pantai timur Pangandaran mengaku hanya ingin keliling dan melihat-lihat.